Halo guys, kembali lagi dengan Bos Kepo. Di dunia ini banyak sekali misteri yang selalu menjadi tanda tanya besar bagi umat manusia. Misteri aneh yang tidak bisa diungkapkan dengan ilmu pengetahuan itu selalu menjadi bahan perdebatan sepanjang masa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini agar channel ini dapat terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semuanya. Namun, ada kalanya misteri yang terkubur selama berabad-abad itu akhirnya terpecahkan juga. Penasaran misteri sejarah yang akhirnya terungkap? Yuk langsung saja, inilah 3 misteri sejarah yang akhirnya terungkap. 3. Rahasia patung di Easter Island. Berkat penjelajah legendaris Thor Heyerdahl, dunia akhirnya mengenal patung batu raksasa di Easter Island yang berada di Pasifik Selatan itu. Dia juga orang pertama yang melakukan penggalian di lokasi tersebut. Dari penggaliannya itu diketahui bahwa patung kepala yang disebut dengan Moai itu ternyata memiliki tubuh. Beberapa di antaranya mencapai ketinggian 20 kaki. Namun penemuan terbesarnya adalah eksperimen yang membuktikan patung-patung raksasa itu benar-benar bisa dibuat dengan alat yang diyakini populer di kalangan manusia pada masa pembangunannya. 2. Batu berjalan di Death Valley. Selama berabad-abad, batu-batu di Death Valley, California dikenal angker karena bisa bergerak dengan sendirinya begitu hari berganti pagi. Tidak ada penjelasan mengenai fenomena itu sampai Ralph Lawrence membuktikan. Batu bergerak sendiri karena ada cangkang es yang terbentuk di sekitaran batu di musim dingin. Saat mencair, batuan mulai meluncur karena dorongan angin. 1. Kuburan Richard III yang hilang dan jenazahnya terlempar ke sungai saat gereja tempat dia dimakamkan dibeli oleh seorang pengusaha. Namun ilmuwan dari Universitas Leicester akhirnya bisa menemukan kuburannya. Dan tes DNA menunjukkan bahwa jenazah yang mereka temukan memang milik Richard III. Itulah 3 misteri sejarah yang akhirnya terungkap. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys.